Puluhan vihara yang mengikuti Festival Seni Budaya Buddhis 4 juga tidak mau kalah dengan stan umat lainnya. Mereka juga menampilkan keutamaan masing-masing vihara sehingga para pengunjung semakin memahami kehidupan yang bernafaskan Buddhis. Meskipun ada berbagai aliran atau mazhab, namun dalam Festival Seni Budaya Buddhis 4, semua vihara bersatu menampilkan kebesaran Sang Buddha Gautama. Ini kami dari Triana Dharma Sangha Surabaya mengikuti Festival Seni Budaya Buddhis keempat ini, di mana kami ingin memperkenalkan tentang Tibetan Buddhisme, terutama dari silsilah Karma Kagyu. Jadi di sini kami menampilkan beberapa informasi seputar tentang Karma Kagyu yang ada di Triana Surabaya. Di sini kami menampilkan di belakang adalah foto dari pemimpin tertinggi kami yang mulia Karma Kagyu 17. Juga di sini ada peralatan-peralatan seperti alat musik yang biasa digunakan oleh para sangha di pecana untuk melakukan ritual-ritual dan puja-puja. Juga di sampingnya adalah rupang dari Buddha Sakyamuni beserta lambang-lambang keberuntungan. Sedangkan di sisi sebelah sini adalah tangkat dari garis silsilah Karma Kagyu, para guru-guru yang menurunkan ajaran dari silsilah Karma Kagyu dari Tilopa Naropa hingga Karma Pak ke-17. Lalu di tengah adalah salah satu tokoh dari Karma Kagyu yaitu Milarepa, Yogi Milarepa. Jadi demikian sekilas mengenai apa yang kami sajikan dalam festival Buddhis ini. Terima kasih. Dari Surabaya, Tim Liputan Dhamma TV.